was like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview bus pariwisata dari kairosbus.com ya. Unit RK260 dengan bodi baru. Nah, bagaimana review kali ini? Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya AF Channel 25 untuk mengetahui video-video terbaru seputar dunia otomotif, truk, dan bis. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview ya unit atau bis pariwisata dari kairosbus.com. Nah, tampilan dari samping seperti ini bisa kita lihat, dengan karoseri Adiputro Jetbus 3 Plus ya. Ini selendangnya varian terbaru dari Jetbus 3. Seperti ini tampilannya dengan warna abu-abu ya. Abu-abu dari Kairosbus. Nah, ini tampilan depannya ya. Tampilan depan. Kita lihat tampilan belakang bis pariwisata karoseri Adiputro milik Kairosbus. Untuk tampilannya, liverinya simple ya, simple dengan motif seperti ada susunan segitiga-segitiga seperti itu, dengan coretan-coretan garis-garis putih. Nah, ini dia tampak samping bagian kiri ya, unit RK260 ya. Unitnya memang unit lama ya, tapi dengan bodi yang baru tentunya, bodi Adiputro. Nah, ini tampilan dari lampu depan yang sangat keren sekali ya, berwarna mendominasi ungu dan biru ya. Nah, seperti ini tampilan dari bis pariwisata Kairosbus yang dari Surabaya ya, garasi Surabaya. Kita akan lihat di bagian dalamnya seperti apa dengan bodi yang baru ini. Nah, ini tampilan dari bagian depan bis Kairosbus ya, tampilannya di ruang kemudi seperti ini. Kemudian ini dengan konfigurasi dua-dua, kanan dua, kiri dua, dengan jumlah seat sekitar 50-an ya, 50-an karoseri Adiputro ini. Nah, tampilannya sangat lega ya, untuk bodi baru, seatnya juga baru. Ada fasilitas bantalnya juga dengan warna corak kursi hitam dari Rimba Kencana, menggunakan Rimba Kencana dari Hai ya. Nah, ini cukup lega sekali ya untuk berwisata di luar provinsi mungkin ya, atau keluar pulau, jarak jauh ya, intinya jarak jauh. Di tengah ini juga ada LCD-nya, LCD TV. Di depan juga ada LCD TV-nya yang sangat keren ya, full musik, full audio. Nah, ini tampilan di sisi depan.
Nah, Kairos Bus ini melayani setiap perjalanan Anda ya, pariwisata, antar jemput pun juga mungkin bisa. Tinggal langsung kontak aja nih di Kairos Bus. Nah, ini yang paling keren juga ini. Sudah terpasang telolet basurinya, teman-teman. Jadi ini kalau di jalan bisa dibunyikan dan suaranya yang sangat menarik sekali. Nah, itu tadi suara telolet basurinya sangat seru sekali ya. Nah, oke, itu saja review kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau request pembahasan mengenai dunia otomotif seputar truk dan bis. Silakan ditulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.